bukan ikan reject. Nah, lu mau partayan yang kayak gini bisa, cuma harganya pedes. Tuh. Gak banyak ikan kayak gini mah. Per 10 boleh, per 20 boleh, paling ada 50 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Lazu Arti Beta Konsep. Salam. Oke guys, di video kali ini kita mau ganti ayam yang burik-burik baru, enak nih, size-nya di ukuran M, terutama yang multicolor galaksi, yang titik-titiknya, rintik-rintiknya tuh manja, gimana warnanya ikan ini baru naik ke ember. Ini ikannya di botol guys, dari ember, jadi kita siapin bak sama selokan untuk bagiannya. Nah, ikannya di botol sini ya. Nih, cara nih. Botol, kita main botol aja, guys. Soalnya lagi enggak ada tempat. Tuh. Video ini jangan goyang-goyang mulu dong. Puyeng ntar mereka. Ini galaksi yang burik-burik, guys. Ukurannya udah ada yang gede tuh ya, ini. Yang emin. Kita lihat banyak, pokoknya ini baru dari ember, belum terlalu enak kalau untuk ekornya, tapi kalau untuk warnanya udah lumayan asik. Sini umurnya kurang lebih 4 bulan up, ada yang putih kayak gini. Aduh. Ini biasanya gua lelang juga, kalau yang udah kelihatan asik. Tapi kalau yang masih kecil-kecil kita gedein dulu, kita besarin. Nah, yang burik-burik. Diam. Mantap. Ini baru yang atas ya, ada lagi yang bawah. Cuma ya stoknya nggak banyak ya, ini kan soalnya ikan grade. Itu. Jadi stoknya nggak terlalu banyak. Nah, ini kita tinggal ganti aja sih botolnya. Kalau ganti air di tempat gua langsung, karena gua pakai filter kan, yang di video yang ini. Nah, gua pakai filter, jadi nggak usah pakai minyak pendapin, ya paling ditambahin ketapang aja. Ini ada 13 ekor yang tadi kita ganti, yang atas dulu nih ya. Nah, kita udah siapin botol nih, tinggal diisi aja. Lanjut, yang bawahnya nih. Nih, sama ini. Dia juga. Tuh. Burik-burik juga, si burik. Ada yang gede, ada yang kecil. Serian ya, kan tumbuhnya agak rata. Oh. Suka tuh, Pak Eko. Kalau yang kayak gini udah jatuhnya udah grade A. Udah sortiran ya, ke bawah lagi, bukan ikan reject. Nah, kalau lu mau partayan yang kayak gini bisa, cuma harganya pedes. Tuh, nggak banyak ikan kayak gini mah. Per 10 boleh, per 20 boleh, paling ada 50 ekor. Nah, beres. Nah, Nih, airnya gue udah isi pakai air lohan dulu dah sementara. Karena lama ini. Jadi kayak gini kalau untuk ganti air di botol ya. Ini mah posisinya di botol karena nggak kebagian aja. Udah ada yang udah naik ke toples, naik ke soliter. Nanti gue kasih sampel ya. Yang udah di foto juga ada. Jadi teman-teman kalau mau ngeliat stock ready-nya bisa mampir ke Instagram gue di sini.
@baju_katalog. Jangan lupa di follow ya. Nih udah diketapangin, nanti gue udah masukin lagi ke yang tadi tuh, ketapang. Jadi di rumah gue mah nggak usah pakai diendap-endapin, langsung aja pakai ketapang karena kita pakai filter. Nah ini gue lagi tambahin airnya di sini, nih satu lagi di sini, nih satu lagi. Airnya habis tadi, jadi gue tambahin sedikit. Nah, beres. Sekarang gue kasih lihat yang di soliter yang udah kelihatan ekornya lebih kebuka. Karena kan kalau di botol masih kurang ngedok, dan ini juga botolnya nggak di lakban atau nggak dikasih cat atau nggak pakai sekat. Jadi dia belum terlalu apa ya, mental belum terlalu asik. Nah yang udah asik udah ada. Ini yang udah di soliter kurang lebih 1 minggu dari pembesaran di ember. Bentuknya seperti ini, ekornya udah pada enak. Kita buka sekat ya, nih dari yang pojok. Ini ada Nemo Galaxy ukuran medium minus. Nah yang kedua nih, ini ada koi Galaxy atau Snow Putih. Agak ngeblok ya, karena mungkin udah mulai mutasinya berubah, udah seminggu di filter. Nah ini yang udah burik-burik juga koi Galaxy multinya, putih nih latihnya. Nah yang ini ukurannya agak kecil tapi warnanya udah ajib tuh, masih di S++ nih ya. Tuh udah sobu, udah bikin busa, warna udah enak, masih kecil. Sampingannya ada yang warnanya agak putih tuh, snow, udah agak ngeblok, udah agak besar ukuran di medium nih. Mentalnya ajib nih. Satu lagi nih tuh, lihat tuh udah pada mulai nontol ya kan, masih bisa up lagi ya untuk warnanya ya. Ini umurnya baru 4 bulan up, masih bisa up lagi. Ada juga yang warnanya kayak candy tuh, mental-mentalannya seperti ini guys tuh. Nemo multi juga ada. Wih, warnanya strong, no edit ya, warnanya emang bener-bener strong. Gerak banget sih ini. Ini untuk yang di belakang ya, ada dua baris. Untuk harga variasi, ada yang ukuran M-in sama M, dan tergantung kualitas, ada juga yang buat sole. Jadi buat teman-teman yang mau nanya harga atau nggak stok, bisa mampir ke Instagram atau nggak WA ke sini. Sekarang kita merapat yang di depan ya. Di depan juga ada, ini udah difotoin dan ada di Instagram gue di @baju_katalog yang depan. Nih, yang di depan nih, ini udah difoto-fotoin ya. Banyak fotonya nih, kayak gini. Tuh, banyak fotonya. Coba latihan langsung nih. Kalau yang asli ikannya kayak gini. Ini ada marble. Yang biasa gue videoin nih marble. Nah, ini marble nih. Marble yang biasa gue posting di IG, di YouTube. Nih, karena kayak gini. Sama banget kayak yang di asli, di fotonya enggak ada edit-editan, foto gue semuanya. Nih, satu lagi. Nah, ini marble satu lagi. Marble Blue Panda Land Blue Rim. Tuh. Nah, ini yang list nih. Ini teman-teman banyak tanya nih, yang list. Bukan ikannya Bang Awan ya, beda. Ini yang list yang kemarin di video juga. Nah, ini untuk serian yang yellow base tuh, ukuran medium. Nah, ini kuning juga nih. Kuning masking, kepalanya putih tuh. Ini juga ada yang multicolor, base-nya orange, masking juga seriannya. Pokoknya nih semuanya di sini udah dipotoin di Lazuardi Katalog. Langsung aja lu kepoin dah ke Instagram gua, Lazuardi_katalog. Tuh. Stoknya nggak terlalu banyak, ada lah kurang lebih mah 100 ekor ya. Cuma kalau lu mau beli satuan boleh, pasangan boleh, yang pasti ikannya udah siap deh. Mau patayan juga, ini patahnya agak keras tapi ya harganya. Mungkin buat yang show aja, grade A itu bisa di
DM atau enggak WA. Ikan ini kadang-kadang gue lelang juga di Instagram. Bisa mampir ke Instagram gue di sini. Oke guys, mungkin kayak gitu aja untuk stock ready-nya ikan-ikan yang gurih. Stocknya enggak terlalu banyak, yang pasti ikan grade A, bukan ikan kaleng-kaleng. Gue Lazuar di Beta Konsep. Salam.